semuanya pasti pada kangen kan pada channel aku. Lama aku nggak jumpa ya, lama aku nggak buat konten. Malam ini aku pengen makan ala Singapura gitu. Kan terakhir ke sana sih dulu ya, udah nggak usah cerita, nanti kita sombong lagi. Nah malam ini tadi tuh aku dipesenin sama suami aku sama ayahku nasi lemak ala Singapura. Ya hitung-hitung biar kayak rasanya di Singapura gitu ya. Nah ini ada nasi tandoori, ini tuh juga nasi lemak tapi ayamnya ayam goreng. Nah kalau yang ini ayam bakar, nasinya sama nasi lemak ayam bakar. Ya, nah malam ini aku mau nge-review ya, beneran nggak sih kayak di Singapura. Nah ini kemasannya bagus banget, sambalnya dipisah pakai plastik pelit, jadi nggak bakal tumpah. Langsung aja teman-teman, sebelumnya yang belum subscribe ya. Aduh susah banget sih, susah banget ini cuci tangan ya. Duh corona nih lo nggak berlalu. Nah ini langsung aku tuang sambalnya di atas ini. Ini aku hancurkan dulu, aku sisihkan dulu. Ini ada sendoknya, tapi aku mau makan pakai tangan. Nah, ini terdiri dari ini loh. Maaf ya berantakan. Nasinya itu hijau, tapi rasanya ini mungkin hampir mirip kayak nasi uduk. Tapi kalau nasi uduk kan ada rasanya kayak ada daun salamnya, ini nggak ada. Ini cuma gurih. Nah ini ada sambal goreng teri sama kacang apa ini namanya, kacang apa nih ya, kacang tanah digoreng kayak di sambal goreng itu. Ini ayamnya dikasih tepung, terus ini sambalnya. Nah ini sambalnya udah aku taburin di sini. Nah di atasnya tadi tuh ada daun bawang goreng, ini ada timun sama ada telur dadarnya, tapi cuma separuh. Gak apa-apa, yang penting rasa kangen gue di Singapura terobati. Nah, langsung aja ya, aku mau nge-review nasi tandoori. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak. Oh, nasi lemak tandoori. Ayamnya enak banget, momennya ngeresep sampai ke dalam. Kayaknya ini diungkep dulu ya, soalnya ini kayaknya bumbu kuning deh ini. Terus dikasih apa itu, tepung. Nah bunda-bunda tahu nggak apa yang bikin nasi ini seger, nasi ini lebih enak? Soalnya alasnya ini adalah daun pisang tuh. Enak banget tekstur nasinya, Bu. Tekstur nasi. Kalau maksudnya kalau nasi uduk biasanya dia agak lembek ya, enggak pulen. Ini enggak kemerutuk gitu kan. Pas. Tapi kalau susah dibuat nasi goreng bisa kok ini. Tapi enak banget. Nek dipulo iki sik penak. Biasanya kemerutuk. Dan ini ternyata ini nggak dikasih bumbu guys, cuma kacang tanah aja sama teri dicampur gitu aja. Kira ini kayak bumbu balado, ternyata nggak. Kira-kira ini dari mana, Bu? Kira-kira warna hijaunya dari mana? Kayaknya warna hijaunya ini dari apa ya, pewarna mungkin ya. Kalau pandan nggak kayak gini kayaknya. Mudah-mudah bisa lihat kan warna hijaunya kayak gini. Tapi ayamnya enak banget ya, enggak crispy ayamnya.
Kan? Tak mungkin ya. Ambilnya pedes banget. Ambilnya pedes banget. Maaf ya guys, agak berisik. Anakku hari ini rewel. Kenapa? Keteledoran mamanya. Lagi-lagi dia sembelit. Yang pastinya. Kalau aku sih be aja. Oh enggak. Yang buat dia enggak enak. Enggak enak, ah, bukan enggak enak. Apanya? Harus diapain, harus diapain. Yang kurang sambelnya ini rasanya aneh gitu loh. Cuman terlalu kering lah ya sambelnya. Dan ini teri sama kacang tanahnya mbok ya gini loh, gurih-gurih dikit gitu loh. Masukannya gimana? Masukannya ya harus perbaiki lagi tampilannya juga gitu biar dia harga untuk harga masuk akal, wajar lah segitu ya, biar sesuai harga. Nah kalau begini kan misal nggak pakai ayam kita makan tuh hambar gitu loh, terinya nggak kerasa bumbunya, terus kacangnya juga nggak kerasa, cuma digoreng biasa. Hambar nggak ada, nggak ada pedas manisnya belum. Terlalu batik. Kau siapa tahu akhir tahun lah, untuk awal tahun bisa kesana. Telurnya kecukus ACM. Pakai tepung. Pakai tepung. Makanya dia bisa bagus ya teksturnya. Kan dia pakai tepung. Ya. Alhamdulillah masih bisa makan gitu. Kalau pakai ayam baru ya masuk. Kalaunya juga nggak terasa apa-apa ya. Asin enggak. Lanjut ini yang nggak menghidupkan itu, yang menghidupkan rasa cuma ayam. Buat pengalaman. Terima kasih buat yang support. Terima kasih buat yang selalu support aku dan kasih masukan, kasih komen-komen. Maaf yang belum banyak kemarin aku lihat itu yang itu ya, yang inbox banyak banget. Kasih komentar. Aku belum sempat aku balas. Maafkan saya Zara, soalnya aduh sudah mulai gini, lihat maknya, lihat ngepegang HP dikit ngamu sebentar aja dia udah ikut-ikutan loh, beneran udah bisa share. Favorit kerupuk. Oke, menu malam ini jujur boleh
Judul boleh ya? Boleh lah. Sedikit mengecewakan. Enak lalapan pinggir jalan sih. Yang penting ada yang sabar, usaha suami. Sambelnya doanya biar jalan semakin maju. Sambelnya lo kayak ini teksturnya kayak sambal yang udah dipanasin berkali-kali gitu loh, bunda-bunda. Jadi dia rasanya tuh Cobaannya ya, entah ya. Zahra. Dia sekarang sembelit ya, sabar lah, sabar. Aduh. Minta doanya ya bunda-bunda, teman-teman. Kesehatan Zahra juga. Semoga cinta itu tambah maju, bisa berkembang, bisa selalu menginspirasi teman-teman. biar nggak bosen. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya nggak pernah bosen, selalu stay tune di channel Dinarakan Nazara, tidak pernah bosan. Dan jangan lupa, boleh kok komen-komen kecerdasannya, pasti aku terima dengan lapang dada. Dan sekali lagi maaf kalau inboxnya belum sempet aku balas satu persatu ya, karena sekarang sih padahal aku serimpong apa sih, nggak bisa bales gitu loh, serimpong tidur kali ya kalau siang. Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih untuk malam ini. Kesimpulannya malam ini, makan malam hari ini zonk, tapi alhamdulillah perut juga kenyang. Cuman mudah-mudahan bisa di penampilannya dan rasanya bisa diperbaiki lagi. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa di channel selanjutnya ya. Jangan lupa selalu aktifkan lonceng notifikasi jika aku upload video baru, kalian yang paling pertama menonton videonya. Dadah, assalamualaikum.